Akhirnya aku merasakan Mega Dian sih. Oke cuy, kembali lagi sama Kampas Gaming Channel Free Belerang aja menampung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di private server V7 ya. Ini yang versi 7 Necrozma cuy. Versi 7 Necrozma ini mana? Necrozmanya nggak ada ya, masih belum ada Necrozmanya. Oke, di video kali ini aku bakal ngevoin si Diancy lah, jelas ya si Diancy. Oke, kita coba lihat, harusnya udah pas ya. Mega, terus kita ambil Mega Diancy, terus udah tinggal kita pilih Diancy. Nah, ini dia cuy, akhirnya aku merasakan Mega Diancy ya. Oke, ini kalian perlu 60 juta ya, 60 juta gold, 50 star emerald stone, terus 200 shard merah, 100 red redstone, terus 80 Mega Diancy stone. Oke. Dan tentunya kalian perlu Diancy bintang 11 nih. Kita coba evoin ke Mega Diancy dan nanti kita lihat cok ya. Kita lihat apa aja yang berubah dari Diancy ke Mega Diancy, banyak banget lah ya. Ntar kita coba dulu ya. Kita coba dulu Diancy-nya gitu cok ya. Kita tes dulu cuk Diancy-nya. Nah, ini Diancy ya. Wait, jangan. Kita coba solo aja ya. Kita coba solo biar kelihatan gitu cuk nanti apa yang berubah dari si Diancy. Oke, di sini solo Diancy CP-nya cuma 122.000 ya. CP-nya cuma 122.000. Kita lihat kuat atau enggak ini ya. Bintang 11 Diancy itu kalian langsung dapat wall di awal. Sebenarnya bintang 4 kayaknya juga sama sih ya. Bintang 4 atau bintang 8 ya, lupa aku cuy. Udah lama banget nggak pakai Diancy. Oke. Setelah melakukan skill 2, kalian bakal dapat shield ya. Ini kalau si Diancy ya. Setelah melakukan skill 2 tuh, kalian bakal dapat shield. Shieldnya yang bulat di depannya ini ya, yang kayak payung cuy, yang kayak payung. Oke. Kita cepetin set. Oke, untuk skill satunya. Set, ini skill satunya Diancy. Setelah dia melakukan skill 1, oke, dia nggak dapat apa-apa, cuman defense-nya itu naik ya. Untuk PDF sama SPDF-nya dia naik semua nih. Kalian bisa lihat buff-nya di atas kepalanya ini ya. Dan ini ultimate-nya si Diancy ya. Nah, setelah melakukan ultimate, dia bakal nyetun satu targetnya ya. Targetnya ini kan karena single ya, dia bakal nyetun target musuh dan dia juga akan mendapatkan wall. Nah, wallnya itu bisa stuck nggak sih bang? Misalkan dua kali gitu bakal stuck atau nggak? Setauku kalau nggak salah ya, wallnya Diancy itu nggak bisa stuck. Jadi ya misalkan wallnya tinggal setengah, ketika dia ultimate itu nanti wallnya cuma bakalan full lagi aja gitu ya. Jadi dia ada kayak ada maksimalnya gitu cok. Oke, itu untuk Diancy ya, untuk skill 1, skill 2, dan ultimate-nya. Nah, perbedaannya apa setelah dia berubah ke Mega Diancy? Kita coba lihat. Oke, kita evolusiin dulu untuk si Mega Diancy-nya ya. Oke, udah lengkap semua. Kalau yang lain ini, udah ngerasain juga ya. Udah ngerasain di server private lain. Oke, sekarang kita evolve. Apakah kamu yakin akan mengevolve dari Diancy ke Mega Diancy? Yes, tentunya kita klik langsung. Akhirnya.
akhirnya aku merasakan Mega Diancy. Oke, Mega Diancy ya. Mega Diancy BTW belum ada skinnya ya, belum ada skinnya. Dan untuk CP-nya dari 120.000 sekarang jadi 139 ya. 139. Ketika kalian Mega Evolve itu apa aja yang berubah dari Diancy ke Mega Diancy ya? Diancy ke Mega Diancy yang berubah yang pertama jelas status dasarnya ya, status dasarnya karena racial value-nya berubah, itu status dasarnya itu juga berubah, cuk. Oke, dari yang Diancy mana Diancy? Nih, dari Diancy yang 600 ketika jadi Mega Diancy, jadi kalian bisa lihat jadi 700 ya, berarti racial value-nya naik 100. Dan kalau kalian cermati ya, nih kalian bisa lihat untuk P attack sama SP attack-nya nih berubah ya. SP attack-nya jadi 160 padahal awalnya itu 100. Yang awalnya defense-nya 150 di Diancy sekarang jadi 110. Jadi defense-nya turun sedangkan attack-nya itu naik ya. Attack-nya itu SP attack sama P attack-nya naik semua. Dan untuk dev-nya P dev sama SP dev-nya turun. Kenapa coba? Kenapa naiknya itu sampai 50, cok. 50 poin ya dari 60 poin, cok. Dari 100 ke 160. Bayangin, cok. Naiknya 50 poin sendiri. Itu hampir setengahnya ya. Hampir setengahnya, cok. Setengahnya 50. Lebih dari setengahnya, cok ya. Lebih dari setengahnya. Berarti naiknya 60%, cok. Bayangin. Dari yang awalnya cuma Pokemon skill, sekarang ini bisa dibilang dia adalah Pokemon skill DPS. Yang awalnya kan Pokemon skill tank ya. Nih, dari potensialnya kalian di mana? Nah, ini potensialnya kan bulat terus ada garis di tengah yang enggak nyambung. Berarti dia adalah Pokemon skill ya, Pokemon dengan tipe skill. Nah, ketika Pokemon dengan tipe skill itu dia bisa condong ke DPS ya, ke attack atau condong ke tank gitu. Kayak misalkan Zygarde itu Pokemon skill juga. Nah, tapi dia lebih condongnya adalah ke tank. Nah, kalau si Diancy itu dia Pokemon skill condongnya ke tank juga. Tapi setelah jadi Mega Diancy dia lebih condong ke attacker ya, DPS. Oke, di sini kita naikin ya. Oke, aku naikin. Oke, udah mentok. Nah, setelah aku naikin, kita coba sekarang si Mega Diancy di kita coba di sini aja deh ya, nggak usah kita mundur-mundur, kita coba yang paling kuat. Oke, yang paling sulit lah, story yang paling baru ya. Oke, ini untuk skill satunya si Diancy. Setelah melakukan skill 1, apa yang nambah? Attack-nya, cuy. Ini kalian bisa lihat ya di atas ya, cuy. Attack-nya bertambah, cuy. Jadi yang nambah itu bukan defense tapi attack. Ketika skill satunya Diancy itu yang bertambah adalah double defense-nya. Tapi ketika Mega Diancy yang tambah adalah double attack-nya. Wow. Nice, nice, nice. Ini kayak Mega Rayquaza ya. Skill satunya nambahin attack-nya, cuy. Oke, kita cepetin. Oke, sekarang setelah melakukan skill 2, kalau Diancy kan dapat shield. Nah, kalau Mega Diancy ini kalian lihat kenapa nggak bisa nyerang musuh? Karena setelah menjadi Mega Diancy, skill 2-nya itu adalah nge-heal dirinya sendiri, cok. Nih, dia nge-heal dirinya sendiri, entah nge-healnya berapa persen ya, tapi yang pasti itu banyak banget. Nge-healnya banyak banget. Ya itu kenapa kayak ada live link-nya ya, itu kayaknya bug private server ya, itu bug private server kayaknya. Oke, dan selain dia nge-heal, dia juga mendapatkan shield dan bentuk shield-nya pun beda ya. Ketika jadi Diancy, dia bentuk shield-nya itu cuman kayak buletan payung aja. Nah, setelah jadi Mega Diancy, dia kayak diamond, cok ya. Dia kayak buletan diamond gitu, cok. Diamond ya, itu sama kayak wall-nya. Dan yang perlu kalian ketahui lagi, ini. Sewaktu dia jadi Diancy, wall-nya itu setara dengan 500% defense-nya ya. Defense itu paling 100.000. Nah, tapi setelah dia jadi Mega Diancy, wall-nya setara dengan 500% dari HP-nya. Bayangin. Kalau misalkan HP-nya 1 juta, itu wall-nya setara dengan 5 juta darah. Berarti wall-nya itu sama aja dengan 5 Diancy, cuy. Gila enggak itu yang membuat Diancy tebel banget ya. Wall-nya itu kayak tebel banget gitu, cuy. Jadi emang kayak Necrozma itu ya wajar lah ya, kalau Necrozma keluar damage-nya yang sebesar itu tuh ya emang wajar, karena emang wall-nya Mega Diancy terlalu gila. Malah bahkan bisa sampai kayak nggak terasa pecah-pecah gitu, cuy. Oke.
Nah itu tadi untuk untuk animasi ultinya juga yang berbeda ini ya. Kita lihat terakhir ya untuk animasi ultimate dari Mega Diancy. Bedanya tuh sama Diancy itu bedanya jauh ya. Kayak ya ini beneran ultimate yang berbeda gitu. Jadi emang game ini yang aku salut itu developernya memang setiap Pokemon itu dia buat beneran gitu coy. Animasi ultinya itu dibuat beneran gitu coy. Oke, ini kita coba lihat lagi skill 1 ya, kita pastiin. Ini kalian lihat ya, nggak ada buff ya. Mega Diancy nggak punya buff. Set skill 1 nih, nggak cuma defense ya, dia nambahin defense dan nambahin attack coy. SP attack-nya nambah 20%, P attack-nya nambah 10, terus PDF SP dev-nya nambah 10%. Gila. Keren. Oke, wall-nya nggak pecah-pecah lagi ya. Gila. Setelah melakukan skill 2, set dia bakal nge-heal. Setelah nge-heal dia juga dapat shield. Nah, setiap dia dipukul atau wall-nya dipukul, itu shield-nya nambah darah. Kayaknya ya, aku nggak tahu, tapi ada maksimalnya kayaknya ya. Nambah darah shield-nya itu ada maksimalnya. Tapi aku nggak tahu ya, itu bug private server atau emang sistem kerjanya kayak gitu. Soalnya harusnya shield-nya itu memang ada darahnya. Kalau yang di atas Pokemon yang darahnya warnanya putih, itu darah yang dipunyai oleh shield-nya ya. Jadi ketika darah putihnya itu hilang, shield-nya juga pecah. Oke, jadi itu Mega Diancy. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, aku cukupin video sampai sini cuy. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on next video. Salam Mampus Gaming. Bye.